Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah datang ya paketan diantar oleh UKI Komputer nih ya. Jadi ini hasil collab juga di pick up oleh si cepat dan diantar oleh JNE. Ini ada tulisannya syarat garansi dan klaim wajib video unboxing. Oke, ini kita akan unboxing video. Kita akan unboxing paketnya. Oke. Di ini ya. Packing terluar bubble wrap, kita cek isinya seperti apa. Kita buka aja dan langsung kelihatan ya, di packingnya standar ya, di ini unboxing paketannya, untuk packingnya standar packing yang baik. Jadi dia ada bubble-nya. Oke, dan ini chargernya ya, bisa dicek ini Lenovo original yang DC-nya USB pin 20 volt 325 ampere, jadi 65 watt ya. Kita buka di ini, ada keterangannya, harganya sekitar sekian ya, 65 ribuan. Ini dapat ekstra bonus kabel power. Lalu ini dia, ini masih ada packing lagi dua lapis dan ini. Jadi untuk packing oke ya, harga juga 65 ribu. Kalau di offline kemarin, sorry, kalau di online kemarin 70 sih. Jadi ya standar ya. Jadi ini ada keterangannya ya. Ya garansi 90 hari ya. Mungkin 65.000 ininya, 5.000 ya packingnya ya, normal apa aja. Karena saya juga offline dan online, mahal online ya. Ini ya kelengkapannya, kita akan mulai untuk proses unboxingnya. Atau sorry, proses testingnya. Jadi karena adaptor saya itu keluaran notifikasi bahwa output dayanya mulai tidak stabil, sehingga saya harus menyiapkan adaptor alternatif. Kita akan cek pakai test pen dulu sebelum kita cek ke laptopnya langsung ya. Jadi ini kabel powernya diberi yang biasanya 3x075 sih. Oh ya, 3x075 ya, mungkin kalau baca ini ukurannya 3x075, yang C berarti copper ya, dia tembaga. Kita akan pasang di sini dan kita cek. Oke, kita cek dengan test pen dulu apakah ada aliran dayanya. Ini bisa dicek ya, test pennya nyala. Lalu kita cek di laptopnya. Oke, ini merupakan Lenovo ThinkPad X260 ya, yang dia colokannya model USB sih. Kita coba, kita masukkan dan kita cek. Oke, ini bisa kita cek ya, di sini keluar charging. Lalu kita cek di Lenovo Vantage aja untuk memastikan dia dayanya stabil atau tidak. Kita cek di Lenovo Vantage. Ini ya, masih nempel ya chargingnya. Di sini kita cek device. Saya power. Kita tunggu. Oke, jadi ini bisa dicek ya. Jadi chargernya ini sebenarnya bukan 6 charger yang 60 watt, tapi terbaca 90 watt. Tapi di sini tidak ada keterangan lain ya. Jadi ya di sini 65 watt, tapi di sini chargernya terbaca dia charging yang 10 watt ya. Ya 90 watt. Berarti dia kecepatan chargingnya akan lebih cepat. Tapi di sini dia tidak keluar DC condition is in a bad. Berarti dia kondisinya masih bagus, atau dia memang benar-benar ori ya. Karena kalau nggak ori, biasanya di sini dia akan ada keluar keterangan not genuine, atau biasanya DC power not stable, apa not stable yet and activate aeroplane mode. Itu ciri-ciri biasanya kalau dia, kalau chargernya bermasalah atau tidak ori. Jadi ini chargernya ori, cuman
sepertinya label dan spesifikasinya agak beda ya. Jadi di label dia 65 watt, tapi ini aplikasi bawaan Lenovo dia membacanya 90 watt. Berarti ya saya lebih ininya pakai yang aplikasi bawaannya Lenovo ya, karena dia memang sudah terintegrasi dengan macam-macam charger dan segala spare part-nya. Oke, sekian ya video unboxing dan unboxing, testing dan sedikit review singkat tentang adaptor Lenovo yang dia portnya DC portnya USB. Kalau Anda mau check out nanti saya kasih linknya ya, harganya cukup terjangkau untuk ini di sekitar sampai 100 ribu sih. Di 65 ribu ya kalau mau langsung ke outletnya, online sekitar 75-80. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.